السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى خندر دين النبي المصطفى رسول <applause> الله صلى الله عليه وسلم ولا إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والشهدين والملائكة المقربين خصوصا شنف عند الكتاب شيخ أبو حمد بن محمد بن محمد وخصوصا سوسون وخصوصا وخصوصا لوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمنت عليهم غير المهدوب عليهم ولم ضل بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Ya sebagai dasar memahami ajaran tasawuf sekaligus sebagai pondasi. Ya sebab kalau pondasinya bagus nanti konstruksinya akan menjadi kokoh. Ya ini yang perlu dipahami bahwa supaya bisa mengamalkan ajaran tasawuf secara tertib ya itu disarankan hendaklah belajar bidayatul hidayah kemudian tahapan berikutnya bisa kitab ihya ulumuddin nah, dengan demikian insyaallah kokoh dalam praktek sinergitas antara syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifah Minggu yang lalu sudah dibahas ya. Walakin yang bagi laka anta alama kubla Ini Nasihat dari Imam Ghazali Walakin yang bagi dan sepantas Dan akan tetapi seyukianya Atau sempantasnya Laka bagimu Laka itu bagi para santri Para salik Para muridin Para ahli torik Ya itu termasuk laka. tak lama untuk mengetahui koplakulisein sebelum segala sesuatu, sebelum tiap-tiap sesuatu. Annal hidayata allatihiyasamrotul ilmi laha bidayah. Jadi menurut Imam Ghazali Bagi para santri, bagi para murid Sebelum memahami yang lain Itu yang diutamakan Memahami bahwa hidayah Yang menjadi samrotul ilmi Buahnya ilmu Itu ada hidayah dan nihayah ini kalimat dari Imam Ghazali. Jadi kita ini sebagai santri, sebagai salik, sebagai muridin, sebagai ahli taurik harus memahami bahwa hidayah ya secara umum dipahami yaitu terbukanya hati ya sebab ada nur ilahiyah yang masuk ke dalam diri kita itu namanya hidayah lah di dalam hidayah ini ada bidayah dan nihayah nah penjelasan secara detail bidayah dan nihayah itu apa kalau secara letterlek -like, bidayah yaitu ya permulaan nihayah itu pungkasan nah penjelasan ini ya di Sampaikan oleh pensarah Kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, dalam Kitab Marokil Ubudiyah. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud Hidayah sebagai Syamrotul Ilmi, ya bahkan Syekh. Nawawi memberikan penjelasan hidayah itu apa? Isulu kitoriki ilallah, yaitu perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah itu sulukutarik ilallah. Alatihya samrotul ilmi ini merupakan buah daripada ilmu. Jadi buahnya orang yang belajar ilmu yaitu memberikan anugerah bisa menjadi pejalan menuju Allah. Artinya ilmu yang kita cari itu ilmu yang bisa takarub ilallah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ilmu yang kita cari justru menjauhkan dari Allah. Maka ilmu yang bisa menjadikan kita takarub dengan Allah, nah ini harus didasari dengan yang disebut bidaya. Apa itu bidaya? Nah, bidaya oleh Syekh Nawawi diperjelas Bidayah itu apa? Bidayah itu wahya al musammatu bisyariah wa Jadi menurut Imam Syekh Nawawi bidayah itu yaitu ilmu yang terkait dengan ilmu syariat. Ilmu syariat itu ya contohnya ilmu fikih ya yang mengkaji ibadah dari aspek lahiriah. Ini syariat. Contoh mau sholat itu nggak bisa lepas dari ilmu syariat, ilmu fikih. Harus paham ya syarat rukunnya. Harus paham misalkan mau sholat ya itu harus wudhu. Ya mau wudhu harus ngerti mana yang fardu mana yang sunnah. Nah ini semua disebut ilmu syariat, ilmu lahiriah. Nah, sedangkan ilmu torekoh, ya ilmu torekoh, yaitu pengamalan dari ilmu syariat yang Dilalukan secara istiqomah, maka proses pengamalan ini disebut torekoh. Ya, kalau torekoh dalam pengertian lebih khusus, yaitu torekoh sebagai ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Itu yang dikenal dengan tarekah, tarekah Tapi tarekah di sini tadi bisa dipahami bahwa proses pengamalan syariat yang kita lakukan didasari dengan ilmu-ilmu fikih. Ya, kemudian akan menghasilkan namanya ilmu-ilmu batinnya itulah yang disebut ilmu hakikat wan dan nihayah nihayah itu apa wa ya al musammatu bil haqiqah yaitu yang disebut dengan ilmu hakikat jadi bidayah ilmu syariat dan ilmu thoriqah sedangkan nihayah puncaknya yaitu memperoleh ilmu ilmu batinnya maka ada perumpamaan ya perumpamaan antara syariat hakikat tarikat itu seperti ya buah kelapa ya buah kelapa ini uh, di luarnya ditutupi dengan serat terus di dalamnya ada batok di dalamnya baru ada buah kelapa dan air kelapa. Proses untuk bisa mendapatkan minyak dari kelapa ini yaitu harus dilakukan proses mulai dari mengelupas yaitu bagian luar kelapa batok kelapa kemudian baru mendapatkan <kuh> ya buah kelapanya di dalam. Setelah itu diproses lagi baru mendapatkan minyak. Nah, minyak ini diibaratkan ilmu hakikat. Proses pengamalan syariat yang disiplin dan istiqomah dibarengi dengan zikir dan riyadhah mujahadah. Itu akan menghasilkan yang namanya ilmu hakikat. Nah, jadi jelas bahwa untuk mendapatkan ilmu hakikat. Tidak lepas dari praktek syariat dan torekoh. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ujuk-ujuk. Dia mendapatkan ilmu hakikat. Tanpa melalui praktek syariat dan torekoh pasti akan mengalami ya masalah pasti dalam pengamalannya juga akan mengalami masalah yang sering terjadi orang-orang yang bypass ya langsung ilmu hakikat yaitu mengabaikan syariat kemudian menghapingkan soal-soal hukum karena dianggap semua milik Allah, akhirnya apa? Menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, menimbulkan uh, apa? Uh, hubungan yang tidak baik karena disebabkan uh, faktor uh, dalam mengamalkan ilmu tidak sesuai dengan aturan. Nah ini seringkali terjadi problem seperti ini. Maka oleh Syekh eh uh, Imam Ghazali dan juga Syekh uh, Nawawi ya, praktik antara syariat dan Torikoh itu saling berlazim laziman tidak bisa terpisah untuk bisa merasakan hakikat. Lah Penjelasan syariat Torekoh hakikat ini Ini padahal Kitab Marukul Ubudiyah ini menjadi Kitab yang Sangat populer di dunia pesantren Lah Praktek soal Torekoh dan hakikat Ini yang jarang tersentuh ya, Kebanyakan ya, Orang banyak belajar hanya ilmu syariat ilmu fikih yang mulai dari fathul qorib ya fathul muin sampai fathul wahab ya sampai kitab-kitab madzhabul arbaah ini semua berkaitan dengan kitab-kitab syariat ini ya. sedangkan ajaran terkait dengan thariqah dan Akekat ini masih jarang diajarkan nah, sebab ini dianggap sebagai ilmu yang khusus karena itu ya para santri ketika dia sudah menguasai ilmu-ilmu pendukung seperti ilmu nahwu ilmu usul fikih ilmu balago ya kemudian ilmu fikih dia sudah menguasai sampai pada Madhahibul Arba'ah dia sudah menguasai Tapi jangan berhenti pada ilmu ini Ini masih sebatas ilmu syariah nah, Kemudian dinaikkan kepada praktek Pengamalan supaya mendapatkan ilmu hakikat tadi Yaitu dengan cara melalui torekoh Lah torekoh-torekoh yang muktabaroh ya itu mengajarkan kepada para salik, para pengikutnya yaitu untuk mengamalkan zikir ya yang disertai dengan riaduh mujahadah dan juga para ulama-ulama tarekat. Ini juga mengajarkan ajaran-ajaran ilmu tasawuf. Lah Ketika sudah dikombinasi dengan ilmu torekoh ini, ya, ilmu fikihnya kokoh karena menguasai, ya, sampai pada Madahibul arba'ah, kemudian ditambah ilmu torekoh, ya, mulai dari mengamalkan zikir yang untuk pemula, ya, kemudian seterusnya bisa mengikuti aturan dari torekoh ini. Nah, ditambah ada riyadhul mujahadah. Ini sebagai proses tadi. Ibarat orang mau e, mendapatkan minyak dari kelapa. Proses ya, e, mengupas kelapa itu sudah mulai dilakukan. Sebab kalau tidak disertai dengan zikir. Tidak disertai dengan riaduh mujahadah. Sulit untuk bisa mencapai minyak kelapa. Tanpa zikir istiqomah, tanpa realdo mujahadah, sulit untuk mendapatkan yang disebut hakikat. Ilmu hakikat ini rasa proses yang dijalankan secara istiqomah menghasilkan yang disebut ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini sifatnya rahasia antara diri seorang hamba dengan Allah. Dan ini juga harus tahu pemahamannya dan prakteknya. Jangan sampai ilmu hakikat yang sifatnya rahasia, ya, ketika sudah terbuka wilayah hakikat, kemudian tidak tahu batasannya, tidak tahu adab-adab yang menyertainya, kemudian diungkapkan di tempat-tempat umum yang tidak. Layak nah, akhirnya menimbulkan masalah. Nah ini maka para santri, para salik dalam memahami ini harus utuh. Supaya prakteknya ini benar-benar praktek sesuai yang dianjurkan oleh para ulama sufi dan sesuai dengan uh, keteladanan dari Rasulullah SAW wasallam Jadi tertib ya syariatnya kokoh, torekohnya istiqomah, Hakikatnya dia bisa merasakan, bisa terbuka mata batinnya hanya bisa merasakan aspek-aspek batinnya. Nah inilah yang disebut sebagai bidaya dan nihaya. Jadi kalau orang baru ngaji fikih, ya itu masih levelnya bidaya pemula. Supaya naik gridnya sampai ke nihaya, ya fikih tidak sendirian. Harus dibarengi dengan torekoh, yaitu mengamalkan zikir, riaduh mujahadah, ya yang tujuannya itu adalah tazkiyatun nufus baru setelah e, kotoran-kotoran batiniahnya ya dapat dibersihkan, dapat disucikan baru merasakan nikmatnya ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini oleh Imam Ghazali disebut sebagai nihaya. Oleh Syekh Nawawi juga disebut menjadi puncaknya dari ilmu itu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada para santri ya, yes, jangan berhenti pada ilmu syariat to. Ya nanti kita levelnya hanya pada bidaya. Harus kita naikkan grade-nya sampai pada nihaya. Ya sebab hakikat ilainya hakikat selesai muntaha sebab hakikat memahami hak ilmu hakikat itu adalah puncak waya jadi ilmu hakikat ini buah dari pengamalan syariat dan torekoh jadi ini nggak bisa lepas satu kesatuan Nah, kemudian berikutnya, ya. Imam Ghazali menjelaskan wa wabatinun ya setelah laha bidayah ya bahwa tadi sudah dijelaskan bidayah itu kelompok ilmu syariat, ilmu fikih ya Kemudian dipraktekkan dengan ilmu torekoh Kemudian nihayah puncaknya adalah Memperoleh anugerah ilmu hakikat Nah Wa zohirun dan ilmu zohir wabatinun dan batin Fa inna kulla batinin Lahu zohirun Nah ini ada penjelasan lebih lengan Zohir dan batin itu satu kesatuan Syariat dan hakikat satu kesatuan. Setiap yang batin pasti membutuhkan yang dohir Ilmu hakikat sifatnya batin dalam praktek pengamalan harus membutuhkan ilmu dohir yaitu ilmu syariat. Maka kalau ada orang ya memahami ilmu hakikat terus tidak mau sholat ya. Kenapa enggak sholat? Ya, sholat saya beda dengan mereka. Lah kok beda? Sholat saya sambil udut, ya itu saya sudah eling sama Gusti Allah. Ya. Jadi ini yang salah kaprah seringkali terjadi seperti ini. Ya. Jadi belajar ilmu hakikat ditanya kenapa enggak sholat? Ya, saya sholatnya beda. Saya sambil ngudut ini sudah sholat eling sama Allah itu daripada yang jengang jengking nggak ingat sama Allah nah ini kalimatnya ini sederhana tapi ini akibat dari pemahaman yang tidak utuh nah padahal kalau tertib dalam praktek belajarnya ini menurut Imam Ghazali harus aspek dohir dan batin ini harus sinergi nggak bisa dengan cara tadi. Kenapa kamu nggak puasa? Itu kan puasanya orang awam. Orang awam itu kan puasanya hanya mencegah lapar dan dahaga. Saya walaupun ngudut begini, saya hakikatnya puasa. Karena saya sudah levelnya, sudah menahan hawa nafsu. Nah ini. ini akibat ya memahami ilmu hakikat tidak menyadari bahwa di dalam dirinya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Sebenarnya itu gerakan hawa nafsu yang di atas namakan ilmu. Ilmunya akhirnya dijadikan pembenaran. Nah ini seringkali terjadi praktek seperti itu. Jadi kalau ada orang ngaku belajar ilmu hakikat terus kok gak mau sholat nah ini tanda tandanya ini sudah mulai miring miring nggak mau sholat miring miring ini nggak mau sholat, puasa nah, ini dengan menggampangkan oh itu kan untuk orang orang awam puasa saya beda nah, ini akibat tadi belajar langsung hakikat tidak didasari dengan syariat yang kokoh akibatnya tarikus syariat dan ini tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi dan juga ajaran para sufi. Ya. Itu. Jadi ibarat dohir dan batin, ya. ini satu kesatuan yang tidak dapat dibesarkan. Kalau orang Jawa membahasakan ilmu ini itu dengan perumpamaan keris dan warungko keris dan warongko satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Kalau diambil kerisnya tok nggak ada warongkonya, ya dari sisi estetikanya kurang karena keindahannya keris itu apabila dipasangkan dengan warongko. Begitu juga kita bisa melihat Ka'bah Baitullah. Ya Ka'bah kalau lihat aslinya itu kan tumpukan batu-batu kemudian ditutup ya dengan kain supaya apa ada keindahannya ya sekarang penutup Ka'bah Kiswah sudah dimodifikasi dengan kaligrafi-kaligrafi Arab yang dengan eh, apa itu benang emas semakin indah Nah, di sana kita sudah bisa belajar indahnya integrasi antara syariat dan hakikat ya kan? Kecuali kalau pas menjelang Idul Adha mau bulan Haji dua hari itu kan biasanya penggantian kiswah Dilihat asli kamba ya tidak menarik ya cuma tumpukan batu, tapi ketika di Pakein dengan kiswah Yang memiliki seni tinggi ya, Menggunakan kaligrafi Yang dibuat secara uh, Dengan desain yang Sangat indah, akhirnya Ka'bah menjadi menarik Itulah simbol Dari integrasi antara Syariat dan hakikat ya, Begitu juga orang Jawa Zaman dulu ya, Untuk memahamkan Hubungan antara syariat dan hakikat itu seperti keris dan warungko. Ya, kalau para santri cara memahamkan gampang ya, antara baju dengan badan. Ya, kita menjadi nampak baik ya kalau kita pakai pakaian yang rapi dan sopan. Itu ini penggabungan syariat dan hakikat ini sebenarnya ilmu warisan para ulama-ulama terdahulu termasuk Imam Ghazali, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dan ilmu ini menyebar di seluruh pesantren Nusantara. Akan tetapi sejak abad 20 20 ya setelah senorgonya melakukan politik pecah belah ya dengan eh, apa itu menyesatkan ajaran tasawuf hakikat Akhirnya orang belajar ilmu hakikat ini alergi. Oh itu ilmu sesat gitu kan. Ini sanegonya itu kurang ajar itu dia. Jadi menyesatkan ilmu hakikat, ilmu thariq bahkan ilmu torekoh juga disesatkan nah, sehingga abad 221 ini kita bisa lihat hampir semua pesantren itu mengajarkan hanya ilmu syariat saja. Ya ada yang gabungan syariat torekoh dan ee, hakikat ini sudah mulai sangat jarang padahal kalau kita lihat abad 16 17, 18, 19 sampai 20 itu hampir semua ulama nusantara itu ya di dalam mengajarkan ilmu itu nggak lepas dari syariat torekoh hakikat dan ma'rifah. Ma inilah yang hilang dari generasi kita. Ya, maka kita berasal ya istilahnya kita berpegang pada kitab bidaya ya, berpegang pada marokil ubudiyah yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al Bantani kita sudah mulai terbuka pemahaman. Oh iya ya, ternyata selama ini saya hanya mempelajari ilmu syariat tok masalah fikih gitu. ya seolah-olah persoalan itu ya uh, ya memang ilmu fikih sebagai dasar ya tapi jangan berhenti di situ karena Imam Ghazali dan Syekh Nawawi menjelaskan harus dipraktekkan dengan Torekoh untuk mendapatkan hakik mudah-mudahan ya dengan apa itu penjelasan seperti ini ya muncul kesadaran baru bahwa santri itu sudah tidak fikih oriented ilmunya apalagi yang sudah ngaji eh ya, ya itu sudah mulai dikenalkan oleh Imam Ghazali ilmu-ilmu aspek batinnya ya, dipraktekkan dengan torikoh akan lebih kokoh lagi karena untuk menyingkap aspek batin itu ya dengan amaliyah batin yaitu dengan zikir dan uh, riatuh mujahadah. nah ini ini menarik ini penjelasan Syekh Nawawi ini penting ya untuk kita publis ya untuk sampaikan kepada umat orang banyak supaya menyadari ini bahwa ini bukan ajaran yang aneh-aneh, bukan ajaran yang oleh seno urgonya dianggap sesat gitu ya. Dan banyak umat Islam yang akhirnya alergi dengan belajar ilmu hakikat. Padahal Syekh Nawawi ini maha guru ulama Nusantara itu sudah mengajarkan ini. Fasyariatu dohirul hakikat syariat itu zohirnya hakikat. Ya, tadi sudah saya jelaskan syariat itu ibarat warongko, ya sebagai baju isinya adalah keris. Gitu. Wal <tutu> hakikat dan bermula hakikat itu batinuha aspek batinnya. Wahumamu <tutu> talazimani keduanya antara syariat dan hakikat ini mutalazimani saling berlazim-laziman tidak bisa dipisahkan dalam praktek dan pengamalan harus integrasi nah ini faktanya ya saat sekarang ini ya orang ya sholatnya kebanyakan nih kebanyakan basisnya hanya fikih orientir penting dari wudhu, dari takbir sampai salam menurut fikih sudah menurut Assalamualaikum, Assalamualaikum selesai sudah soal apakah ketika sholat itu ingat sama Allah itu, itu tidak penting karena tidak menjadi rukun dalam sholat nah, ini kan muncul masalah di sini sholat secara fikih sudah bagus wudhunya takbir sampai salamnya tapi dari takbir sampai salam nggak ingat Allah. Kenapa nggak ingat Allah? Ya kan nggak ada rukunya sholat nggak ada, ingat sama Allah. Kan? Ini ini ibarat sholat kalau ilmunya fikih tok begini. Padahal as sholatu litikri sholat itu untuk mengingatku, mengingat Allah. Karena ilmunya sebatas ilmu dohir, ilmu fikih, maka dalam praktik sholatnya juga fikih oriented Dari takbir sampai salam, yang penting menurut aturan fikih, ya rukunnya terpenuhi, sunnahnya terpenuhi, selesai. Soal apakah di dalam sholatnya itu ingat sama Allah, ini bukan hal yang rukun lah. Inilah apa terjadinya apa itu kekosongan aspek spiritual umat Islam itu di sini. Di mereka rajin sholat itu sudah bagus, ya. Cuma sholatnya hanya berbasis pada fikih, tidak dibarengi dengan ilmu hakikat. Sehingga dari takbir sampai salam ya sama sekali tidak ingat Allah. Nah ini harus kita perbaiki karena menurut Syekh Nawawi ya huma mutalazimani keduanya ini satu kesatuan. Tapi kenapa prakteknya hanya fikih nah, sto? karena itu perlu kita galakkan kembali pentingnya kita belajar ilmu-ilmu hakikat. Sebab kalau hanya fikih oriented ya sudah kita melihat faktanya ya banyak kebanyakan umat Islam yang sholatnya hanya didasari dengan ilmu fikih maka dari ilmu fikih itulah yang menjadi rujukan sementara ilmu hakikat tidak dipelajari maka kosong Ya, kemudian ada penjelasan. Fasyariatun bila hakikotin atilah. Syariat tanpa hakikat atilatun sia-sia. Nah, ya. Jadi orang praktek syariat tanpa dibarengi dengan hakikat itu atilatun sia-sia. Aikholiyatun minasamrat kering ibadahnya kering ya tidak ada kenikmatan ketika takbiratul ikhram Allahu menikmati ya kalimat takbir ya dengan didasari dari kedalaman hati itu tidak dirasakan apalagi menikmati menikmati kenikmatan ibadah jadi ibarat sholat kalau didasari dengan fikih itu kayak karyawan yang rajin tapi orientasinya pragmatis. Ah yang penting absen, gitu kan? Soal kualitas kerja tidak pernah dia utamakan dedikasi tidak pernah ditunjukkan. Yang penting saya absen. Gitu. Sehingga tidak ada perhatian dari pimpinan. Kenapa? Ya karena enggak ada prestasi. Itu ini ibarat saja. Lah, maka dari itu supaya kita bisa merasakan jangan sampai ibadah kita tuh khaliyatun minas samroh, sepi dari buahnya. artinya ya enggak ada samrohnya, enggak ada buahnya sebab kering. Nah, kemudian yang kedua. Jadi syariat tanpa hakikat atilah sekarang ke sebaliknya wahakikotun bila syariatin nah ini hakikat tanpa syariah batilatun batil jadi kalau ada orang praktek ilmu hakikat tanpa syariat tadi sudah saya contohkan ya kamu kan rajin ngaji ngaji apa ilmu hakikat gitu terus kok nggak pernah sholat nah sholatku beda itu sholatku ya walaupun saya duduk ngudut ngopi ini sudah sholat karena saya hakikatnya eling sama Allah itu nah, ini hakikat tidak dibarengi dengan syariat tuh. ini batal jangan diikuti Ya. karena nanti dampaknya kemana-mana aturan-aturan agama ya diabaikan semua itu ngambil mangga tetangga ya diambil itu kok ngambil itu kan punya orang kamu gak izin lagi gitu enggak ini punya Allah ini efek <laughs> efek ngamalin hakikat ini sudah mulai Miring-miring e, begini Kamu kok ngambil e, pohon tetangga gitu, Gak izin Ngapain izin kan milik Allah Nah ini sudah salah kaprah Padahal itu sudah menjadi Bagian dari hak Orang lain Dan untuk mendapatkan Ridhonya Halalnya harus izin Ini, ini kan sudah Salah kaprah Terus tak ada lagi ya, maksiat. Minum-minuman misalkan. Kok kamu minum-minuman? Gitu? Ya. Itu kan haram menurut ajaran Islam. Dibantah dengan ilmu hakikat. Ya, minuman juga kehendak Allah. Nah, ini menisbatkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ini dampaknya seperti ini. Ini akibat hakikat tanpa syariat itu ini bahayanya seperti itu puasa yang lain pada puasa anak-anak kecil puasa dia udat udut ngupang ngupi Kau, kamu nggak puasa ya saya beda makomnya saya puasanya sudah khususul khusus itu kan puasa anak-anak puasa orang awam hanya menahan lapar dan dahan Padahal ajaran Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi yang dianggap sebagai ya Sayyidul Ambiya, istilahnya pimpinan para Nabi dan Rasul dan semua para Aulia juga e, semua e, tunduk pada aturan syariat Nabi, lah kok ini istilahnya beda. Nah, maka kalau ada praktek-praktek yang demikian, ini hakikotun bila syariat batil itu adalah praktek yang batal. Artinya kalau praktek batal, praktek yang tidak diridhoi oleh Allah karena tidak sesuai dengan aturan atau syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi syariat pada zaman Nabi secara utuh itu meliputi dua aspek tadi ilmu lahir dan ilmu batin. Nah di sekarang ini syariat itu sudah menjadi nama lain dari ilmu fikih. Maka ketika ada istilah syariat, oh ini batin, yang dimaksud ilmu fikih. Hakikat ini batin ilmu tasawuf. Jadi dua-duanya ini harus mutalazimani Ya, ini kitab ini cukup dasar menurut saya. Ini yang di sekarang oleh ulama Nusantara yang dulu ya hampir ulama Nusantara itu dalam mengajarkan ilmu kepada para santri-santrinya itu nggak lepas dari syariat hakikat tarekat dan Ma'rifah. Tapi pasta pasca senurgunya itu akhirnya ya mengalami pemisahan karena ilmu hakikat dan ilmu tarekat disesatkan oleh senugonya, orang-orang oh ya, yang belajar ilmu hakikat syariat pada zaman itu ditangkap. Kalau enggak diasingkan, maka orang takut dengan belajar ilmu hakikat. Nah banyak orang yang termakan. Apalagi orang-orang yang hanya belajar fikih. Menganggap ilmu hakikat, ilmu bukan dari Islam. Padahal, ilmu fikih kalau kita belajar di sini jelas ini hanya ilmu lahiriah tidak cukup hanya berbekal ilmu lahiriah la rofiha, tidak ada kebaikan baginya nah, kemudian nah, selanjutnya Warujulun tolabahu yastainu bihi liyastainu bihi ala hayatihil ajilah Wayana lubihil izzah alimun mustairun fi minal mufattirin Fa inna ajilahu ajilahu Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya menurut saya ini cukup jelas bahwa ini yang menyampaikan adalah Imam Ghazali rujukan ulama Ahlus sunnah wal jamaah dan diperkuat oleh Syekh Nawawi Ya, nawawi yang menjadi maha guru ulama Nusantara. Maka, para santri-santri Nusantara sudah selayaknya seharusnya menyempurnakan ilmunya, tidak sebatas ilmu syariat, tapi harus dibaringi dengan thoriqoh sehingga dapat merasakan nikmatnya ilmu hakikat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu atau dasar kita di dalam menyempurnakan kualitas ibadah kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala ya.